Bismillahirrahmanirrahim. Secara lugas Rasulullah SAW memberi parameter orang yang paling baik itu siapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis ini terkenal ya. Yeah. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu artinya orang yang produktif. Baik produktif itu berwujud sesuatu yang bendawi atau produktif dalam arti ilmu, dalam arti saran. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang suka menasehati, orang yang cerdas, suka punya ide-ide, itu kan produktif sekali orang ini. Dan manfaat orang ini. Betul. Itu orang yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahkan disebut yang paling baik. Tapi sebaliknya kalau orang itu kehadirannya itu masalah. Manfaatnya juga enggak ada. Waduh. Enggak nyaman gitu orang ya. Orang Islam jadi harus tahulah apa Islam itu. Dan produktivitas ini bukan sekedar individu, tapi juga negara. Andaikan Islam itu buah yang diperas, diperas begini ya, itu hasil perasannya itu bernama al-adalah, keadilan atau balance. Islam itu agama yang menjunjung tinggi balance. Jadi ketika kita ini masih dalam kondisi yang Anda katakan tadi, usia produktif, itu jangan dibuang, harus dihitung waktu itu. Begitu. Sementara di penggalan hadis itu, jaga masa mudamu sebelum tuamu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Ya. Satu di antaranya itu. Kamu hitung ini selama Anda masih muda sebelum waktu tua datang. Selama Anda masih sehat sebelum sakit datang. Selama Anda masih punya kemampuan sebelum punya harta sebelum fakir datang. Masih sehat sebelum sakit. Terakhirnya mumpung masih hidup sebelum mati. Selain usia muda itu lebih produktif, usia muda itu punya nilai yang amat berharga, tetapi juga sangat rawan karena kemampuannya hebat. Kalau tidak pakai agama, di saat muda itulah datangnya kerusakan yang dahsyat. Penghargaan dan perlindungan istimewa di hari kiamat adalah ketika orang sulit menghadapi dahsyatnya kiamat ini, yang mendapat penghargaan adalah pemuda yang bisa agamis, pemuda yang bisa berakhlak baik. Kalau belajar kan sekarang ini di mana-mana orang pengajian dan sebagainya, baik itu, tapi tidak cukup. Betul, betul. Harus diimplementasikan.